Dia nak tak hormat keluarga kita. Keluarga Abu Bakar. Apa cerita sini? Pakcik Nabi ada dengan ayah juga ke? Ada ni. Nabi ada ke sebelah ayah. Cepat. Pati ada benda nak cakap dengan Pakcik Nabi. Pati? Hello? Hello, ayah. Pati pun kena pukul juga. Hah? Siapa nak berani pukul prinses aku ni? Tunggu sana. Nanti ayah datang. Sana sekarang juga. Ya, tunggu sana. Okay, jom. Kita bawa orang-orang kita. Bawa ke sana. Sekarang juga. Tapi pemburuan aset belum selesai. Kita kena cepat. Kita pindahkan dulu aset-aset tu ke tempat lain. Ayah, Datuk tak tahu. Dan akan timbulkan masalah pada kita masa depan. Okey, dah. Jom kita pergi. Tapi, handah. Tapi kena ingat, perkara paling mendesak sekarang ialah pastikan anak-anak kita ni dalam keadaan yang masih sukar. Kita kena pastikan mereka low profile untuk mengelakkan sebarang risiko pada kita. Betul. Saya ada dengar juga pasal Datuk Tami Timur nak beri peluang untuk orang muda macam mereka lah. Tapi saya risau anak-anak kita ni kalau mereka buat masalah, susahlah kita nak lindungi mereka ni. Dah dan juga tergerak salah. Ayah aku dan ketua keluarga Abu Bakar akan sampai tak lagi. Matilah korang berdua. Cik Faiz, jangan salahkan saya. Kalau ayah cik sampai, cakap yang baik-baik tentang pasal saya. Salahkan dia ni.